saya akan menjelaskan tentang pembuatan kerupuk dari ampas tahu tersebut. Yang pertama, campur ampas tahu dengan tepung kanji. Setelah itu campurkan air, lalu diaduk menjadi satu. Setelah itu campurkan bumbu penyedap seperti masako, bawang, garam atau soda untuk pengembang kerupuk saat digoreng. Terus setelah itu lalu bentuk gumpalan adonan. Setelah membuat gumpalan adonan, lalu rebus adonan tersebut hingga 1 jam. Setelah direbus 1 jam, lalu adonan dibiarkan selama semalam untuk tidak panas. Setelah itu melakukan pengirisan. Setelah pengirisan, lalu penjemuran selama 2 hari, dan setelah itu melakukan penggorengan.